Presiden Joko Widodo akan berpidato 3 kali pada sidang tahunan 16 Agustus yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pidato pertama dalam agenda sidang tahunan MPR membahas kinerja lembaga negara. Pada agenda yang dimulai jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini, Ketua MPR juga akan berpidato dengan tema serupa. Sidang tahunan MPR dihadiri oleh pejabat lembaga tinggi negara, selain para Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Duta Besar, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan partai politik. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Indonesia pada sidang bersama DPD RI, DPR RI. Selain Presiden, Ketua DPD akan memberikan sambutan pada pembukaan sidang bersama ini. Kemudian pada jam 2 siang akan ada agenda pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2019-2020 yang diawali dengan Ketua DPR Bambang Susatyo berpidato membuka sidang. Agenda tahunan ini juga menjadi penyampaian pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang atau RUU tentang RAPBN 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Nota keuangan menjadi acuan arah kebijakan serta target pemerintah dari penggunaan anggaran negara yang dinantikan pasar, karena akan menentukan derap pemerintah dalam memacu perekonomian Indonesia.